Baik, ini untuk koleksi kita yang kedua ini ada beberapa merek-merek bagus nih. Ada Titus, ada Seiko, ada Seruti, ada Rolex juga, macam-macam Mido. Baik, ini masih di lapaknya Abah Nadin. Jerakan jam vintage, jam-jam lawas, original. Ini Abah Nadin udah 30 tahun berpengalaman di bidang perjaman ya. Wah, ini gak main-main ini. Baik, gimana keseruannya guys? Ayo, cekidot. Siap. Baik guys, untuk koleksi ini kita punya Seiko 5 ya, Seiko 5 otomatik 21 jewel nih, emas ya ininya, bezelnya nih emas, dialnya ini sunburst emas juga, ada tanggal, ada hari, marking angkanya ini juga emas-emas gitu ya, emas-emas ya. Siap. Nah, ini backcase-nya ya, backcase-nya ini ada serial number, serial number-nya kita lihat. Oke, strap-nya dari kulit warna hitam, kalau strap bisa diganti-ganti guys, sing penting ini ininya ya. Ini Seiko 5-nya minta piro Pak? Itu pas 1,2. 1,2 guys. Original semua. Original ya, original ya. Ini catatan original. Ini ya. Dialnya bagus banget guys tuh. Siap. Oke. Selanjutnya kita punya Seruti 1881 ya. Swiss made ya. Nih. Backcase-nya ada merahnya di samping itu. Iya, siap. Iya, ini ininya masih original ya, strap-nya ya. Sebentar. Ini strap-nya original ya. Lihat nih. Seruti kulit ya. Seruti. Nah, ini ada grafir ya samping ya. Seruti 1881. Keren. Ini dialnya warna silver ya, sunburst, ada tanggal sama bulan ya di atas ya. Siap. Ada ini di bawahnya, ini ada kru, ini baterai apa? Baterai guys ya. Jadi ini di sebelah bawah ini ada apa? Ini tambahan ya, 12 ini berarti jam yang kedua ya. Ini Seruti polis ya, minta piro lagi Pak? 1,3 guys, original ya, Swiss made dijamin ori. Dijamin ori ini ya, bagusnya water resistant stainless steel. Siap. Keren. 1,3. Selanjutnya kita punya Mido Commander ya. Mido Commander 200M automatic. Ya, ini backcase-nya. Mido Commander ini vintage banget ini guys, Mido ya. Commander 2. Ini ada tanggal di sini, ada Cyclope-nya ya. Ada Cyclope-nya. Strapnya ini polis ya, keren. Strapnya polis, terus dialnya ini warna-warna kayak krem-krem gitu ya, krem-krem gitu. Otomatis guys ya, Mido. Oke, keren sekali. Mido Commander minta piro lagi Pak? Itu Mido Commander otomatis itu harganya 1,7 guys. Dijamin original. Original 200 meter ya. Ini ukurannya unisex ya guys ya. Ukurannya unisex ya. Keren. Oke. Selanjutnya ini kita punya, ini sebenarnya ini ya, merek-merek baru ini ya. Ini Balmer ya.
ininya kotak, ini original guys ya, kotak automatic ya ini ya, water resist 33 atm. Ini mesinnya Miyota ya guys ya, automatic tapi mesinnya Miyota ini. Nah, saya udah cek tadi mesinnya Miyota Japan ya, Balmer, mesinnya Miyota Japan, keren sekali ini chronograph ya. Tipenya kayak skeleton gitu ya, tipenya skeleton. Balmernya minta piro lagi pak? Itu minta harganya 800. 800 guys, 850 guys ya. Baru guys. Ini, ya ini baru ya pak? Baru. Oh ini baru guys, baru ya. Mesinnya Miyota ya, mesinnya Miyota Jepang ya. Dijamin ori. Original ya, otomatis. Mesinnya udah kita cek tadi itu Miyota Japan ya. Miyota Japan. Oke siap. Selanjutnya kita punya Omega. Apa ini? Kita punya Omega. Omega ini. Iya, sebentar. Saya lihat belakangnya dulu, guys. Men Omega. Apa ini? Voltmaster ya, koaksial chronograph ya, ini pakai baterai ya, pakai baterai, ininya emas, masih bling-bling sekali, strapnya hitam kulit ya, ini backcase-nya Omega stainless steel back, ini original ya pak? Original. Ya, jamin original ya pak? Siap. Oke, siap. Minta piro lagi, pak? Minta harganya 1,8. 1,8 guys. Talinya udah gantian. Talinya nggak original guys. Jadi untuk mesin dan case-casenya ini original ya. Untuk strapnya dia udah gantian ya. Menurut apa ya? Nanti yang minat dan tertarik langsung telepon aja pak. Nanya detail-detailnya, minta foto apa segala macem. Langsung ke apa? Oke, 1,8 ya. Siap. Selanjutnya kita punya, nah ini merek bagus nih. Kita punya Titus ya. Jam untuk ladies Titus. Ini bezelnya ini ya. Stainless gitu ya, steel ya. Ring bezelnya emas. Dialnya ini juga emas, ada tanggal, ada side clubnya juga. Ini ya, ada tulisannya apa ini? 21 joule, otomatis berarti ini. Otomatis strapnya dari mesh ya. Saya nggak tahu ini strapnya original apa enggak ini pak? Strapnya udah gantian kayaknya. Iya, strapnya mesh ya ini. Mungkin udah gantian, nanti bisa diganti macam-macam ya. Tapi yang jelas ininya isinya original semua nih. Titus. Itu ladies ya, kecil. Minta piro, Pak? 1,2. 1,2, guys. Sofia apa ini? Soavel ya. Titus. Soal Titus keren 1,2 guys. Selanjutnya kita punya nih jam lelaki Rip Curl ya, Rip Curl original ya pak? Iya, jamin ori original. Dijamin ori 100 meter ini backcase nya ya, stainless case. Corsrev watch ya, ini ya bisa dicek infonya apa ini original. A227 strip Detroit Japan movement, jadi mesinnya Jepang ya, ini ya mesinnya Jepang. Rip Curl ukurannya gede ini guys, lihat samping sini brush, yang ini polish ya.
Dialnya hitam, angkanya Arabic warna biru, kontras sekali ini. Ada kronografnya tanggal ini ya. Ini ya, ini kronograf tanggal. Minta berapa, Pak? Itu harganya minta 1 juta. 1 juta original ya, guys ya. Dijamin ori. Dijamin ori, siap. Oke. Kita lanjutkan ke. Mana nih? Sebentar, ini banyak nih, guys. Siap. Ini kita punya Tissot. Ya. Apa ini? Ya, ini ya. Backcase-nya saya buka dulu nih. Wah, ini bukanya susah ini. Kronograf ya, guys ya. Jamin ori. Kronograf berarti ini baterai ya, Pak? Baterai ya. Original itu. Ya, original, guys. Kronograf ya, jarumnya emas-emas gitu ya. Keren sekali dialnya. Dialnya kayak krem, ada motif-motif emas gitu ya. Apa ini? Tissot Balak. Ada tanggalnya antara 4 dan 5. Keren sekali. Ini backcase-nya ya. Saya cium ya. Stainless steel, sapphire kristal. Ya, sapphire kristal. Vintage ya ini ya. Keren sekali. Minta berapa? Itu harganya 2 juta. 2 juta, guys. 2 juta. Keren. Keren ini, keren kan. Baik, selanjutnya kita punya Mido ya ini ya. Ini kita punya Mido. Ini otomatis. Otomatis. Detroit apa ini? Ya ini ya, ada tulisannya kecil, guys. Bezelnya ini warna emas ya. Nah, ini emas. Strapnya juga ini mesh, model mesh ya. Ini sebelah atas emas, sebelah belakangnya steel ya. Motifnya ini backcase-nya ada serial number-nya di situ. Oke, siap. Dialnya ini warna-warna kayak silver-silver gitu ya, ada tanggalnya. Keren sekali nih. Masih keren. Oke, minta biro, Pak? Midonya ini, Pak? 1,2. Ini untuk ladies ya, guys. Original ya. Original untuk ladies. Siap. Selanjutnya kita punya nih yang keren ini ya. Citizen ya. Citizen Eco Drive ya. Eco Drive ya, Pak, ini, Pak? Eco Drive. Berarti ini pakai cahaya, guys ya. Ini apa? Andalannya Citizen. Ini ukurannya unisex ya. Bisa kita cek dialnya hitam. Hitamnya hitam sunburst ya. Di marking angkanya ini ada luminous ya, ini ya. Ini luminous. Luminous ya di jarumnya dan di titik-titik di angkanya ini. Ada tanggalnya. Keren sekali. Ini bracelet-nya ada brass, ada aksen emasnya. Ini ya Citizen. Keren. Masih kondisinya ini menurut saya masih 99% ini, guys. Masih layak banget nih. Masih layak banget. Minta pira lagi, Pak? 1 juta. 1 juta aja, guys. 1 juta aja. Oke, siap. Selanjutnya kita punya ini ya. Kita punya warna emas nih ya. Modelnya antik ya. Pierre Balmain ya. Ini warna emas semua. Warna emas semua ya. Nah, ini warna emas semua. Bezelnya ini emas gitu ya. Asimetris ya. Dialnya warna brown emas gitu ya. Keren sekali, modelnya bulat ya. Original, guys.
Original sapir kristal ya ini ya. Sapir kristal, terus apa ini? Water resist Swiss Meat. Ya, Swiss Meat. Jadi ini Swiss Meat. Baterai nih, Pak ya. Baterai. Baterai. Swiss Meat ya, tapi baterai. Keren, keren. Minta berapa lagi, Bang? 1,5 guys. Sapir kristal ya. Keren, makanya kacanya bening banget nih. 1,5. Keren sekali. Selanjutnya kita punya, lah ini untuk lihat di sini. Ini ada Rolex Swiss Oyster Swiss Perpetual Date ya. Ada ya, Swiss ya, ini ya Swiss ya. Info abangnya nih Swiss. Ya lihat nih ya. Info abangnya nih, original ya Bang? Ya, original. Original guys. Original ya, ini ada tanggalnya. Cyclop ya, khas dari Rolex, warnanya emas semua ya, warnanya emas semua. Rolex Perpetual Date ini harganya langsung ke apa ya? Ini karena original guys, Rolex, nanti harganya langsung ke apa ya. Marking angkanya ini ada aksen permatanya ya, keren. Untuk lihat di sini, harganya langsung ke apa? Harganya langsung ke apa? Siap. Oke Pak. Selanjutnya kita punya Seiko 5 Automatic ya. Ada tanggal, ada hari, model vintage. Seiko 5 ini backcase-nya lihat ya. Ini ya original ya ini ya. Seiko original seri lama Automatic, dial-nya warna hitam abu-abu tua ya. Ini strapnya. Nah ini Seiko. Seikonya minta piro lagi, Pak? Itu Seiko 5 masih original, minta harganya 800. 800 guys. 90%. 90 kondisinya masih, memang masih jamin. Jamin ori. Dijamin original ya. Dijamin original. 7S26 kayaknya ini mesinnya. Siap. Ini kita punya lagi ini RW Raymondwell Geneva ya. Ya ini ya RW ya. Ya ini untuk ladies ya ini ya. Kecil ya ini akan ya. Minimalis sekali, warna emas. Bezelnya ini warna emas. Terus ininya ya apa? Dialnya warna hitam, minimalis, ada tulisan Raymondwell. Ini ya, saya zoom, saya dia lihat sendiri. Strapnya dari kulit. Oke, ini minta berapa? Aku minta 1.100. 1.100 guys. 1,1 ya. Masih mulus lumayan. Ya, oke siap. Oke. Ini kita punya. Ini ya. Jam yang tanpa merek ya, tapi ini aku lihat bagus ini, tanpa merek guys, ini ya, tanpa merek, automatic ya, skeleton tembus belakang ya, ini keren sekali ini, mesinnya bagus ini jewelnya nampak semua ini, warna apa, ini ya, jewelnya nampak ya di belakang, keren, itu ada banyak itu, jewelnya. Gak ada keterangan sama sekali soalnya nih guys, gak ada merek. Oke, ini minta berapa? 1,3. 1,3 guys. 1,3. Tidak ada merek. Ori itu. Ori ya, original ya, gak ada mereknya ya. Tapi ini mesinnya bagus ini. Mesinnya bagus. 1,3 guys. Baik, selanjutnya nih kita punya Seiko Chronograph Solar, tapi ya Solar ya, Solar tenaga matahari ya. Ini masih kondisinya masih bagus. Seiko Chronograph Solar ya. Ini dialnya warna hitam,
ada tanggal di antara angka 4 dan 5. Backcase-nya ini Seiko Solar. Ini ya, ada seri-serinya di belakang. Water Resist Japan Movement. Original, guys. Minta pira ki, Bang? Itu Solar itu minta 1,6. 1,6, guys. Seiko Chronograph Solar. Ini strapnya lo bagus, guys, lo. Strapnya bagus. Kondisinya masih, waduh, masih bling-bling ini. Jamin original. Ya, original, guys. Original, guys. Original. Siap. Ini kita punya koleksi-koleksi apa yang spesial nih ya. Spesial nih. Ini kita punya lagi nih ya. Kita punya lagi ini ada Rolex Oyster Perpetual Datejust. Aduh, kita ngomong Rolex ini ngeri-ngeri pokoknya ini. Sapphire Crystal. Ya, ini backcase-nya. Ini untuk ladies ya. Ada aksen permatanya ya di ring bezel-nya. Terus dial-nya ini warna silver sunburst ya. Ada tanggal, ada apa? Ada cyclope-nya. OCV official certified. Keren, keren. Strapnya ini utuh, lihat strapnya utuh. Lah ini. Aduh. Keren. Ini strap-strapnya ada grapiran semua. Original ya, Pak? Ya. Harganya ini langsung ke apa ya? Harganya langsung ke apa ini karena spesial, guys. Harganya langsung ke apa? Tipe lama ini, guys. Oyster Perpetual Datejust. Oh, Rolex ya. Rolex original. Siap. Harganya langsung ke apa yang minat-minat. Ini yang terakhir dan gak kalah epic. Wah. Ini saya baru ngeliat nih. Ini ya. Apa ini? Bernhard Edgemeyer ya. Bernhard Edgemeyer. Ini bezelnya emas, lapis emas ya. Terus ini di tengahnya ini emas ya, Pak ya. Emas itu tengahnya emas murni. Tengahnya emas Gold Quest International Limited 2005. Saya 3 gram itu. 3 gram ya. Oh, keren, guys. Ini ya di tengah ini ya, ini emas ya. Emas murni ya. 3 gram menurut Abah di tengahnya ada Gold Quest International Limited ya. Ini keren, dialnya warna hitam ya, angkanya Arabic original. Terus, semua ya, ini backcase-nya ada tertulis Bernhard Edgemeyer serial number 1413-493 kali. Bernhard Edgemeyer stainless steel Swiss made 3 TM. Siap. Keren ini. Ini harganya langsung ke apa ya? Harganya langsung ke apa ini karena ini koleksi spesial, guys. Bernhard Edgemeyer. Ya. Harganya lumayan ini. Yang minat-minat aja. Kemarin itu, guys, yang ada emas murninya gini di tengah itu juga banyak yang nyari. Udah laku, banyak yang nyari. Meskipun laku sih, banyak aja yang nanya menurut Abah. Nah, ini jangan sampai ketinggalan nih, guys. Di tengahnya ini ada emas murni ya. Emas murni sekitar 3 gram kata Abahnya. Harganya langsung ke Abah ya. Oke. Ayo, Bah, siap-siap. Baik, itu koleksi terakhir dari kami. Dari lapaknya Abah Nadin. Yang minat-minat bisa langsung kontak-kontak nomornya beliau, nanti saya parkir di depan dan belakang. Nah, ini saya sama Abah Nadin ini. Nah, ini Abah Nadin ya. Abah Nadin, terima kasih waktunya buat saya untuk nge-review jam-jamnya. Semoga barangnya laris manis. Amin. Abah Nadinnya sehat-sehat.
jualannya dikeroyok seluruh viewer se-Indonesia. Amin amin amin. Siap, siap siap siap. Oke, okay, Pak, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Panjenengan sini sudah 30 tahun. Nah, 30 tahun, guys. Sejak 94. Ya. Kurang jelas dengan spek dan ininya jam, bisa langsung kontak beliau ya. Siap siap. Ya, siap. Saya cuma mereview untuk detail infonya langsung ke Pak Nadin. Oke, okay, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.